Terus ketemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya merawat saringan logam agar tidak mudah berkarat. Social lovers tentu sudah tidak asing lagi dengan saringan logam. Barang yang satu ini pasti jadi barang wajib untuk digunakan di dapur ya, social lovers. Nah, banyak banget kegunaan dari saringan logam ini. Dari mulai menyaring makanan yang sedang digoreng, menyaring rebusan, ataupun lain-lainnya. Tapi ternyata kalau kurang tepat cara membersihkannya bisa membuat saringan logam ini mudah berkarat loh, social lovers. Penasaran gak sih gimana cara membersihkan saringan logam yang tepat? Langsung aja yuk simak tips berikut ini. Yang pertama, gunakan saringan berbeda untuk jenis makanan. Meskipun pada umumnya kegunaan saringan logam itu sama, social lovers, tapi sebaiknya social lovers menghindari penggunaan saringan logam untuk semua jenis makanan ya. Pisahkan saringan logam untuk menyaring minyak, meniriskan rebusan, mengayak tepung, atau menyaring air cucian bahan mentah ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencampuran kotoran dari pemakaian yang berbeda. Karena biasanya ada jenis makanan tertentu yang membuat ujung atau sela-sela saringan menjadi sulit untuk dibersihkan. Jika kotoran menumpuk, inilah yang dapat menyebabkan saringan mudah berkarat. Yang kedua, bersihkan dengan sikat gigi. Biasanya untuk membuat satu menu, kita menggunakan beberapa jenis bahan yang seratnya berbeda ya, social lovers. Nah, untuk merawat saringan supaya nggak tergores dan jaring logamnya tidak bengkok, maka social lovers bisa memanfaatkan sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Bulu sikat gigi yang lebih halus memungkinkan social lovers untuk mengangkat kotoran pada saringan tanpa merusak logamnya. Oh ya, hindari penggunaan spons logam untuk membersihkan saringannya ya. Karena gesekan kasar yang dihasilkan juga bisa merusak jaring dan meninggalkan jejak karbon yang bisa membuat saringanmu cepat berkarat. Yang ketiga, keringkan setelah dicuci. Hayo, siapa yang masih suka meninggalkan begitu saja saringan yang sudah dicuci bersih di dapur? Sebaiknya sekarang hindari hal itu ya, social lover. Setelah mencuci, sebisa mungkin segera keringkan saringan logam tersebut dengan mentap-tapnya menggunakan lap atau tisu. Cara ini dilakukan untuk menjaga saringan logam lebih mudah kering dan akhirnya tidak mengendap lama pada sela-sela saringan yang berlubang. Karena jika tidak, saringan logam milikmu akan lebih berpotensi untuk berkarat. Yang keempat, rebus saringan beberapa minggu sekali. Cara selanjutnya yang bisa social lovers lakukan untuk merawat saringan logam dari karat adalah merebusnya setiap 2 minggu sekali. Social lovers cukup siapkan air mendidih lalu rendam saringan logam tanpa bahan-bahan apapun seperti sabun dan lainnya. Rebus sekitar 2 menit saja, angkat hingga suhunya turun, kemudian tap-tap dengan lap atau tisu untuk mengeringkannya. Tadi tips membersihkan saringan logam agar tidak mudah berkarat nih, social lovers. Jangan lupa dipraktekkan ya. Kalau sudah berhasil, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap. Sampai bertemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye.